channel ya Bandar Lampung All Star supaya mantap dan seru. Hari ini seru banget main bola ya. Teman-teman, kawan-kawan setanah air. Jangan lupa subscribe untuk Bandar Lampung All Star. Thank you, Bang. Antinus, terima kasih buat Bandar Lampung FC yang udah datang ke sini untuk main-main juga sama Celebrity FC. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Bandar Lampung All Star. Sip. Sip. Kembali tadi ini, seperti 16 musim tadi, 11 kali soleh, sangat seperti
masih oleh Jaka lagi. Rupa-rupa masuknya kepada Mancini di sana. Namun masih ada perbedaan hingga tadi. Kembali lagi Lingga. Masih Lingga, kuasai bola Lingga. Dan sama dengan Mancini. Dapat. Salah satu pemain dari All Star dalam menunggu 14 Mancini di sana.
Balik Petrus. Kali ini Inter Jati bersama dia dengan nomor 26 di sana. Masih nomor 26 dan Marzoni bersama dengan Liga ini sangat luar biasa. Liga, oh luar biasa. Soalnya tadi atraksi Pak Ape mengecoh arah bola tadi, namun masih patah kembali di kaki Pak. Oh, masih Soalnya kembali sangat luar biasa. Duel dia dengan nomor 27 dan Liga di sana. Lagi-lagi Gandul datang tentunya kembali Agung Kapur HR. Masih kembali Agung di sana. Masih kembali dengan Agung. Lempar lagi. Jadi lagi. Masih Gandul tadi. Gandul melempar lagi. Kami menghilangkan Karyono. Bayangkan lagi ada Liga sana. Bahkan melepas ke depan tentunya. Kembali lagi Agung Kapur HR. Masih kembali. Gandul lagi membentur lagi. Buang ke Agung. Pemain senior ini ada Ida di sana, datang ke seberasan, memimpin rekan-rekannya, bertanding pada jadi hari ini di partai semifinal. Kembali lagi, datang lagi Liga, sangat energik Liga, luar biasa, sangat lincah Liga, masih satu menit lagi, sayang sekali masih ada Agung di sana, Gori tadi, kota bola sangat luar biasa, jadi pertempuran, padahal Liga, masih kali ini Anton, masih dengan Anton. Kutak-kutik Anton, masih ada dengan Anton, masih Anton kembali, tembakan langsung Anton. Tapi diberikan kepada Andreas tadi. Terjatuh tadi, mampu dicuri kembali, lebih baik balangi. Kembali ada Mancini, Mancini ke dua dengan Agung, cepat sekali Mancini, bayi-bayi Agung di sana. Pasti Mancini, bayi-bayi Agung di sana, terlewat Agung tadi. Masih ada Mancini di sana, kutak sama dengan Anton. Oh, sayang sekali. Mampu dibuang tadi, kembali lagi tekanan Anda. Ada Ibnor di sana, lebar saja, benar berpuluh 6 kali ini. Ada Marzoni, Marzoni, Ahmed, masih Ahmed, kembali lagi Marzoni, angkat bola Marzoni. Tidak ada yang menyambut umpan dari umpan masih Marzoni tadi, sehingga dengan mudah Andreas petik bola tadi, sudah langsung jauh ke depan. Berbahaya ini. Lebih dekat kepada Petrus tadi, main. Kau pendekar memiliki garis yang diberikan oleh orang yang sudah menekan umpan jauh dari batu gagal kembali. Masih ada Agung di sana. Padahal rekannya tadi masih terus menekan balapan. Bapak ini tembakan lagi, tapi lagi-lagi membentur. Ada jauh di sana, pemain dari dalam. Hasilkan lemparan ke dalam saja. Dan lagi tadi ini ada bulu di sana, masih bulu. Gagal kembali dibuang ke bola. Tepat sekali pemain-pemain dari Palapa ini ada Gandil di sana. Sama lebih gagal tadi. Masih terjadi duel kembali nomor 26 di sana ada Busi. Sekali lagi masih kasih kesempatan kali ini. Mencoba terus menekan. Tepat kembali ada Soleh. Salah satu pemain dari dalam terguling kesakitan. Masih kita nantikan. Apa yang terjadi? Kemesut di sana. Kali ini berpulang pada poin di sana. Masih
Kusuit bersama dengan Gatul. Sangat keras pukulan Gatul dengan sore tadi. Meledak bagaikan bom atom tadi. Kusuit bola Adi. Dan sama lagi. Dan berkuda pada Puyin. Masih kembali. Berpung dan Puyin tadi. Lebar kembali. Ada Adi di sana. Masih tapi mampu membeli Adi tadi. Mendapat para kendaraan saja. Balapa FC kali ini terus menekan, coba mengejar ketinggalan tentunya. Juga lakukan kali ini ada Aldi. Jauh ke depan. Tapi berikan kepada Pedro. Tapi masih gagal lagi. Kaki Ateng tadi. Lagi-lagi Pedro. Gagal bola pada Ahmad Jalil. Oh, babak pertama sudah berakhir dengan sebuah tadi. Tapi kali ini dengan sangat hormat tentunya kami berharap kepada rekan kami Bung Sem untuk mawar pertanyaan. Silakan Bung Sem Jeger. Baik, terima kasih Bung Sem sudah telah memandu jalannya di pertandingan babak pertama dengan keunggulan Ostar Bawang atas Palapa. Kembali ke Bang Hijau. Masuk Palapa menyerang namun gagal di kaki nomor 16 dari Ostar Bawang. Ada Muslim kembali. Astra balas menyerang, ada pengumuman di sana. Ada Anton, langsung saja berburu dua Anton, masih sang kapten, El Capitan ini. Anton masih, Anton masih dalam. Baru bola menyerang lapangan, lebaran dalam. Untuk Palapa, balik sudah dilakukan. Palapa menyerang. Langsung saja maksudnya kepada Aldi, namun bola lebih dekat kepada keeper legend yaitu Petrus Aman, gawang dari Ostar Balam. Apa yang terjadi bagian bola? Mulai saja. Baru Petrus, ancar-ancar siapa yang dituju. Petrus ini, tidak tahu yang lain pun jadi memiliki Ostar Balam. Langsung saja. Agar tadi, serang kembali dengan Kapten Aldi. Balapan bilang, masih Aldi bilang. Tengah saya, jengkar! Kita bisa lara, Petrus kembali ke Aldi. Aldi dibuka lagi. Para kita lah untuk Palapa FC.
Langsung saja, masih Gandul berumpan, balapan, angkat saja. Tidak jelas dan umpan dari Gandul. Sehingga aman pertahanan dari All-Star Jalan. Balik, Petri Glenn. Ancang-ancang dari siapa pun 87. Pendek saja kepada Daus 29. Daus umpan jauh, siapa yang tuju di sana? Kepada Mancini, masih memilih duel ini dengan Agung. Namun lemparan ke dalam untuk Alstar dalam. Mancini kepada nomor 24 di sana. Ateng, masih Ateng, Ateng. Tengah dia. Pada Ateng, Ateng, Ateng. Kali para polisnya, lewat di sini. Ateng, Ateng, Ateng. Bapak-bapak,
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Thank you.